kali ini aku mau cobain beauty sponge-nya dari Iomi. Jadi langsung aja kita cobain. Dari segi packaging-nya aku suka banget, dia tuh bener-bener kayak kelihatan gitu barangnya ada di sini. Terus simple gitu, pink, klasik, kelihatannya mahal gitu padahal ini affordable banget, harganya sekitar 60 ribuan aja. Jadi bagus banget tuh, kayak detailnya tuh bagus tuh guys. Kayak tulisan-tulisannya Beauty Sponge Iomi. Keren banget. Terus pink adalah my favorite color by the way. Jadi kayak aku lemah, aku harus beli gitu kan. Terus langsung aja kita buka. Tadaa! Wow, gak nyangka guys, 60.000 dapat tempat beauty sponge-nya ini. Gila sih, keren banget. Terus ada seal-nya guys, jadi kayak aman gitu. Tuh, dibuka dulu. Oh wow, bagus banget ya di tempatnya. Aku belum pernah punya tempat beauty sponge by the way. Wow, ini kering, belum dibasahin sama sekali. Aku bisa ngerasain kalau dia ini bakal enak dipakainya. Nggak keras sama sekali. Tapi juga nggak yang kayak lembut, brek gitu banget. Nggak, jadi kayaknya enak nih. Nih, aku kasih lihat ini sebelumnya. Sebelum seperti ini. Dan guys, ini udah aku basahin. Tada! Wow! Dia super besar banget pas udah dikenain air, super ngembang dan super squishy banget, enak banget. Ini adalah tipe-tipe beauty sponge yang aku suka banget kalau misalkan untuk ngeblend foundation. Enak banget sih parah. Kayak squishy banget tuh, lembut, nggak kasar sama sekali permukaan ininya dan kenyal banget. Wow, ngeblendnya juga jadi cepet banget pakai sponge ini. Super bagus, aku suka banget so far loh. Guys, dia ngeblendnya cepet banget. Langsung kayak cepet banget ngeblendnya, semuanya udah rata pakai sponge-nya Iomi ini. Guys, ini untuk ngeblend concealer di bawah matanya pakai ujung sininya tuh kayak udah enak banget dan cepet juga ngeblendnya. Jadi, wow. By the way, back to si Iomi sponge, aku seneng banget. Ini ternyata kalau misalkan dia udah ngembang, udah aku pakai, terus aku mau masukin si tempatnya ini, kayak masih bisa gitu loh, tuh. Jadi kayak nggak gampang kotor, kena debu sana-sini tuh nggak, aman banget. Wow, aku suka banget loh guys sama produk ini. Gila sih, gimana ya jelasinnya. Pokoknya ini worth it banget untuk kamu beli. Kalian tahu ya, ada beauty sponge sampai yang kayak mahal banget, sampai 300 something. Menurut aku, kalau misalkan kamu emang nggak punya uang atau kamu mau lebih hemat, kamu bisa pakai Iomi aja. Ini udah bagus banget, udah bisa ngeblend, udah bikin flawless muka juga. Jadi kayak udah beli Iomi aja deh mending gitu kan. Racun banget ya. Pokoknya gitu, kesimpulannya aku love banget, aku mau beli lagi, aku mau nyetok yang banyak gitu biar aku bisa ganti-ganti beauty sponge tiap hari. Okay, kayaknya segitu aja review dari aku. Aku suka banget, aku kasih nilai dia 9,5 karena dia dapat tempatnya dan ini harganya affordable banget, 60.000 aja guys. Bisa kalian beli di e-commerce ataupun kalian beli di Ion Mall BSD di lantai bawahnya di supermarketnya dia jual. Okay, thank you so much everyone for watching my video. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dan subscribe channel aku. See you next time. Bye.